dong benar. Hei, dulu sama saya gabungan. Umur juga beda. Hei, lihat dong. Ini dulu nih. Jadi Ndre, Kiki itu umur 5, umur kelas 5, dia tuh udah ngeband-ngeband. Oh. Jadi manggung di hajatan, ada yang hajat manggung. Diam. Saya PT-nya nih. Yang mana? Saya PT. Apa tuh? Paling tua. Ini oh, dia ini. Ya, yang ini semua Iki? Karyawan gue ini. Oh. Jadi nggak kerja gitu. Kamu kenapa nggak kerja? Main band sama Iki. Kan gue nggak bisa marah. Anak gue yang nyuruh. Ini kayak serijuan ya. Itu yang paling kanan Andika, bukan? Mana? Ini. Ini bukan. Ini bukan. Andini. Saya baru tahu ternyata Pak Edi loh yang bawa-bawa anak saya. Dulu sering saya. Banget. Padahal nggak tahu sih kita. Ingat tuh. Masing-masing ada yang drum, bass, ya. keyboard, gitar, ini vokal. Saya megang panggung. Lagunya masih inget lagunya? Masih, kita waktu itu metal-metal gitu. Coba tanya vokalisnya nih, dulu waktu manggung-manggung lagu apa dulu? Tadi ini tuh sebenarnya waktu yang ini SD, Iki tuh sebenarnya nggak nyanyi yang di sini, Iki main gitar. Oh main gitar. Main gitar. Awalnya main becek. Ini penyanyinya tuh mana, nggak ada. Penyanyinya ini. Oh ini penyanyi Ariel. Oh. Iya. Justru. Katanya ini band kelihatannya rock tapi lagunya Sunda. Lagu Sunda, ya? Lagu Sunda. Oh. Kadang-kadang Jawa juga saya. Kadang-kadang Jawa juga. Nah ya? Itu orang-orangnya kemana Ki sekarang Ki? Ada, masih ada yang masih kerja. Itu pegawai juga. Ayah, ya. Oh. Iya pegawai ayah di rumah. Iya nak. Karyawan-karyawan gue tuh belajar, suruh belajar musik, belajar acting dan yang lain-lainnya, suruh main di YouTube. Ini apa, security gue aja main di YouTube terkenal sekarang. Terkenal sekarang ya. Iya, mau keluar kerja. Oh, duduk pas lihat duduk. Lah kan rumah saya. Oh iya. Tapi Ki masih ingat nggak lagu-lagu? Ingat, dulu tuh nyanyinya gini. Panganten anyar diuk ngarendeng menang. Pengantin ya, pengantin baru lah. Pengantin baru. Gitu. Jadi kalau di tempat hajatan, lagunya pengantin baru. Kalau dia khusus lagu Sunda, kalau saya Jawa. Coba. Balapan nang stasiun. Kebalik. Balik. Stasiun balapan. Oke, karena Iki sudah ingat dan masih ingat dengan lagu-lagu Sunda, maka dari itu saya akan kasih hadiah buat Iki. Dan ini hadiah kan? Hadiahnya. Thank you.
Putri dan juga siapakah ini? Nah, oke. Maya. Oke, ditiup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Make wish dulu. Ada? Dah, ya. Walaupun nggak terdengar ya. Udah mati. Iya. Oke, yang kuat. Oke, Ki. Surprise nggak, Ki, malam ini? Surprise. Ki, ulang tahun malam ini? Alhamdulillah, ya. Ulang tahunnya? Yang keberapa, Ki? Yang ke-12. Masih muda, ya. Kelihatan banget, 12 banget, ya. Ki, ini ada, ini, Ki. Apaan tuh suara gajah? Oke. Okay. Ini ada titipan kado satu dibaca dulu dari siapa yang ini? Okay. Tuh, baca dulu. Oke, okay, boleh aku baca. Kado saya mana ya? Oh, aku baca ya. Ya. Semoga tetap rendah hati, bisa berkarya tanpa henti, semakin menginspirasi banyak orang, musisi hidup dari dua elemen, attitude dan musikalitas, jaga keduanya ya Ki. Ini dari kakak saya Barsena ya. Attitude yang paling penting ya. Ya. Ini dari manajer saya, happy birthday Keong katanya. Akhirnya. Keong tersayang, semoga mimpi dan harapan terbaik akan segera diijabah, amin ya Allah. Amin. Keep being humble person ya, amin. Tetap humble. Ya. Ini dari KUC juga. KUC. Dear Keong, semoga kamu selalu diberikan kesehatan biar bisa terus meraih cita-cita dan kesuksesan. Always spirit, the happiness and other ya. Everybody love you, amin. Ini hadiah dari siapa? Dari Oma, kan itu cucu Mami. Oh iya, dari Oma. Duh, omanya masih cantik. Dibuka ya nanti ya. Kalau nggak dilihat sekarang, mau tuh. Iya, apa? Oh ini apa ya? Ini dari Om. Nah, ini apa ini? Bantal. Ayo. Ini bantal yang di mobil. Bukan bantal kesayangan Iki ini. Ini udah lecek ini. Nggak apa-apa, tuh disimpan. Ini disimpan. Ini dari saya. Oh, ini dari Om ya? Ya, mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang ulang tahun. Yang ulang tahun, Papa main ambil-ambil aja. Ini, silakan ini dibuka. Buka. Buka ya. Buka. Ngasih banyak-banyak. Betul. Kayak orang tua yang lain ngasih mobil yang bagus. Ngasih rumah apa. Saya cuma bisa ngasih sejadah dan peci supaya Iki semakin tinggi pohon. Amin. Itu semakin angin berkencang. Betul dan sekali. Semakin tetap ibadah. Amin. Amin. Dari Waji juga ada. Oh, Waji. Waji juga ngasih kartu. Oh, boleh, boleh. Apa itu? Terima kasih sekali, Pak. Maaf nih, gak bisa ngasih apa-apa. Ternyata spanduk Rich Velios, ya? Bukan. Oh, baju koko. Aquarium. Baju koko. Oh, baju koko. Terima kasih, Pak Haji. Lain kali jangan ngasih, ya. Oke, silakan duduk dulu, Putri. Silakan duduk dulu. Oh, Benny, makasih. Dikenalin dulu, ini Iki siapa? Mungkin di sini ada yang belum tahu. Iya. Yang mana? Yang ini. Nah. Ini bisa dibilang emak tercinta, kembang desanya di waktu pada masanya. Ya. Ini tuh jadi emak yang melahirkan Iki dan emak yang ya bisa dibilang ngurus juga selain emak dari ayah, abah, nenek ya, semua. Ya, emak nggak bisa datang sama abah karena lagi sakit. Mudah-mudahan doain ya, amin. Semoga cepat sembuh. Amin. Amin. Dan Mangkas ini adalah yang mengurus Iki ketika Iki lahir ya. Iki pada waktu itu prematur ya, Mak ya? Iya, 1 kilo 4 on. 1 kilo 4 on Iki tuh. 1 kilo 4 on ya? Iya. Kakinya aja itu kayak permen kaki, pernah tahu? Nah, kayak permen kaki begitu, mana merah gitu. Sedih lah. Apa yang sedih? Sekarang udah gede jembreng. Biasanya kalau anak-anak prematur itu cenderung pintar-pintar. Amin. Rata-rata begitu. Ini Mang Engkas ini ya, mudah-mudahan ya. Apa masih di grup Cherry Bell? Udah keluar.
cerita sama Mengkas. Iya, iya. Kalau gue udah tahu semuanya ceritanya. Iya, iya. Mengkas, waktu membantu Iki lahiran dulu gitu ya. Udah ada feeling belum? Udah. Kalau Iki ini menjadi anak yang sukses. Ya udah. Apa ya, waktu udah. Itu yang? Yang dulu lahirnya yang Iki ya. Ya dulu itu pagi-pagi diperiksa sama emak yang ke rumah. Nanti jam 10 nanti ini keluar. Udah emak udah bisa tahu. Jadi udah dipilih kalau Iki bakal keluar. Ya. Kan diperiksa. Katanya itu bibinya nanti kasih tahu sama ibunya. Ya nggak buru di itu diperiksa yang maton ke sana bawa kit berapa alat rumah sakit. Alat rumah sakit. Ya ini kan. Ini teh udah mau keluar. Udah mau keluar. Ya. Udah tahu, Ma tuh udah tahu. Semua kan anak saya semuanya sama Mama, iya. Mangkas. Ya, jadi udah tahu. Keluar. Ke dokter nih periksa ya. Wah, ini mah 2 minggu lagi. Periksa Mama. Nah, besok juga lahir. Bener lahir. Ya, keluar dia. Enggak tahu nih orang dari mana. Periksa aja. Biasa menangani lahiran-lahiran. Iya, udah biasa. Anak-anak lu empat-empatnya semua Mama? Semuanya. Terkecuali Rizwan. Karena Rizwan tuh ada keinginan pengen nyoba di rumah sakit pada waktu itu. Pokoknya Rizwan kan agak, anak rumah sakit. Kalau ini kan Pak Raji istilahnya kalau dalam zaman dulu. Ya bidan lah. Bidan. Karena dulu saya lahir itu dilahirkan sama orang tuanya sama Maruf, penerus jadi turun temurun lah. Penerus. Ya ada yang ngurusin. Tapi sambil kursus di Cibabat, rumah sakit Cibabat kursus mah di tahun 84 bulan 2 ikut kursus. Nah, udah kursus itu terus ngerumah pasien langsung ini mau kelahir ya ditolong semuanya sama emak. Semuanya sama emak. Gitu, sampai sekarang emak masih. Ya masih. Ya kalau sekarang emak kan harus bergabung sama bidan, atau enggak menolong, tapi emak masih kalau yang ada rapat dipanggil, ada rapat-rapat itu dipanggil kayak sama dokter gitu. Itu sama. Emak umur sama berapa sekarang, Mak? Sekarang kelahiran 37. 37 ya? Ya 78 sekarang. Masih sehat. Umur udah 78, masih bisa nyuci, masih bisa mijit. Semua keluarga gue dipijit sama emak. Ya, luar biasa. Saya juga mau ya, Mak. Lagi pegel-pegel. Ya, boleh. Mau, Mak. Saya cerita dilaporin. Oke. Ini sekarang Putri nih. Putri. Bagaimana Put melihat abang sekarang sukses gitu ya? A-A. Perasaan Putri gimana? Di mata Putri Iki seperti apa? Sosok kakak seperti apa? Lihat dulu punya mata nggak? Ada. Ya tahu gue Iki benar-benar hebat banget. Kamu kebiasaan nggak ngomongin Jadi menurut Putri Iki hebat lah gitu ya. Putri sendiri juga akan meneruskan seperti Iki. Amin. Kelihatannya bakatnya sudah ada lah ya. Udah ada bakatku butuh lah. Bakatnya. Ada yang mau disampaikan untuk Iki enggak dari Putri? Ada kan Iki, Iki kan ulang tahun juga sekarang. Terus albumnya juga sukses, singlenya juga sukses. Gue juga bapaknya gak tahu kan. Ada yang disampaikan apa enggak. Iya, gitu mungkin kan. Bapaknya nonton di rumah nih ya. Di rumah bapaknya nonton. Mungkin Pak Sule ya. Ayo. Ada nggak Put? Ya sukses terus dalam karirnya. Amin. Sukses Cari terus dalam karirnya. Sombong, ya. Jangan sombong. Amin. Itu setuju. Setuju saya sama sehat kamu. Sehat selalu ya, amin. Oke. Karena ini momen sangat luar biasa sekali ya. Nah. Momen sangat luar biasa sekali. Okay. Jadi kita akan langsung coba telepon orang tuanya Iki ya. Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan sama orang tuanya mungkin ya. Oh, boleh. Oke ya. Bentar. Udah terhubung? Udah pandai. Halo. Udah. Halo. Halo ya. Ya, halo. Halo ya. Ya, ini dengan ini Iki diundang ini Iki. Diundang ke ini talk show ya. Siapa ini? Ini anakmu. Oh, Iki. Gimana? Ini Pak Sule ya? Iya, saya Sule. Iya, ini dari ini talk show Pak Sule. Apa itu ini talk show? Ini talk show tuh acara talk show di net yang ngetop banget. Oh. Kenapa? Ya. Apa, ada masalah? Iya. Anak saya ada masalah? Nggak ada masalah, Pak. Siapa yang lapor? Siapa? Nggak ada, Pak.
Maksudnya baik loh. Gak ada pak, gak ada yang gak ya. Ya. Nah. Nah ini Iki kan ulang tahun nih pak, ada yang mau diucapkan gak pak sama Iki pak? Gak ada lah. Udah dulu ini saya lagi ngobrol sama istri saya nih. Oh iya iya iya. Ya. Istrinya ada pak? Ada. Boleh ngobrol bentar? Boleh boleh boleh. Mama, Nima. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Mas Andre. Telina apa kabar? Baik Mas Andre. Baik ya. Iki ulang tahun nih Telina nih. Oh iya selamat HBD ya Iki ya. Ini saya sempat ini apa namanya sempat membaca Instagram Putri ya dan mamahnya juga sampai mengeluarkan air mata ya dari sini air mata sana air hujan semuanya dan saya juga sempat membaca cuman saya kan laki-laki kalau menangis ya kan nggak perlu lah kalau laki-laki menangis ya asik mak oke iya sih ini ada Putri sebetulnya orangnya pendiam ya. Ya. Pernah ngobrol kayaknya. Pernah ngobrol sama juga tidak pernah ngobrol ya. Ini saya mau menangis tapi tanganlah. Janganlah, tahan. Ya. Ini kan tulisan Putri yang begitu dalam ya. Dia menulis di sebuah Instagram. Kita akan melihat nah ini dia. Oke, okay. Ini dia tulisannya. Ya, dia sering mengupload keluarga ya ada. Nah, dia lagi dulu lagi sunatan ya. Kata-katanya itu Kak Iki sekarang sibuk, udah jarang banget main sama Putri. Apalagi tuh bawahnya tuh. Terus, ayo. Ya intinya mungkin gak seperti dulu lagi, sekarang Iki sibuk banget. Jadi, tapi merasa kesepian lah mungkin. Merasa kesepian. Karena mungkin udah dewasa juga ya, udah remaja juga ya. Tapi untungnya sih, ya saya berusaha untuk menemani Putri di rumah. Iya. Yeah. Mak, pindah mak. Putri di sana. Kasihan, mak. Mas sayang Kak Ule ya, sayang. Yang dulu yang diurus sama mas saya ya, itu sampai dewasa. Sampai mama yang saya. Dari Thailand. Thailand aslinya. Aslinya dari Thailand. Kelihatan muka, soalnya kelihatan muka-muka Koreanya. Oke, Iki mungkin baca Instagram. Tahu Iki baca terus mama juga sempat menanyakan, ayah juga. Sebenarnya gini. Momen-momen seperti itu itulah yang Iki inginkan gitu. Bukan cuma buat sama Putri aja tapi sama keluarga semuanya. Tapi sekarang kan Iki juga alhamdulillah punya kesibukan dan kesibukan itu pun bukan Iki yang Iki yang minta tapi dengan jalan begitu aja tiba-tiba ada dengan kesempurnaan cinta tiba bisa seperti itu tapi tujuan itu semua ya Iki kembali ke awal ingin memperlihatkan dan mengangkat harkat dan martabat keluarga terus. Ya. Ingin membuat adik-adik orang tua bisa bangga sama Iki. Dulu yang anak prematur ini dipandang sebelah mata sama orang-orang. Iya, iya. Ingin memperlihatkan aja maksudnya. Iya, iya. Dulu yang cuman bisa ngeledek ayah, ngeledek mama. Sekarang ini nih dengan kesemuran cinta Iki bisa membuktikan ke semuanya. Membuktikan, iya. Kalau Iki dari seorang anak Kang Sule Sutisna dan mama bisa membuktikan dengan karya prestasi bisa mengangkat harkat dan martabat mereka semua ke Iki. Nah sekarang kangennya Putri udah tertumpah malam hari ini yang jarang ketemu orang sedih ketawa lu. Ayo gua pengen berhenti jadi pelawak. Bener gua mau jadi model kalau begini orang nangis diketawain. Tapi mama gak ngucapin apa-apa nih mama nih. Kalau emaknya sih kebetulan kemarin Iki tuh pas begitu pulang dari Bali dia konser apa ada acara di Bali kita bikin penyambutan ya upacara adat nyanyi lagu kesemburan cinta memakai calung ya.
Ya, tapi tidak bisa datang kemarin, Re, karena si kecil sakit. Ya lagi panas dia hidungnya. Oh. Keluar darah yang kanan, yang kiri keluar kupon. Jadi ya tapi Le, mohon maaf enggak bisa. Tapi sebetulnya Mama enggak ke sini. Tapi Mama mau mengucapkan juga sesuatu. Kita lihat sama-sama. Iya. Selamat datangmu yang ke-18 tahun, semoga Iki selamat panjang umur, sehat selalu, keadaannya semakin sukses, terus jadi anaknya soleh, bager, yang bisa berpikir sama orang tua, negara dan agama, juga tetap sayang sama keluarga, adiknya, saudara, penggemar, doa dari Mama, Iki terus berkarya untuk Indonesia, untuk musik Indonesia, dan jangan pernah putus asa, maju terus ke depan untuk sebuah pembuktian bahwa Iki mampu, Iki bisa mampu berdiri di atas kaki Iki sendiri. Sekali. Semua doa-doa yang terbaik dari orang-orang terkasih buat Iki ya. Mudah-mudahan Iki selalu mendapatkan kesuksesan dan kesehatan. Amin. Ya, Allah. Ya. Kemudian ini ada yang mau disampaikan sama Iki mungkin buat Ma siapa nih? Mengkas. Huh? Ma Engkas. Melani. Silakan Iki. Tawa lo. Silakan Iki kalau mau di Iki ya mungkin Dre tidak hanya buat Mengkas mungkin karena Iki juga dulu oh iya kalau buat ngelop Iki juga dulu dari mulai kecil itu diurus sama Mak Engkom ya maksudnya mak gua ya mama saya tapi lagi sakit sekarang ya. Padahal lagi pengen ya kesini sama Abah juga ya mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Iki mau menyampaikan pokoknya intinya terima kasih dan Iki bersyukur alhamdulillah punya keluarga yang bisa mengerti apa yang Iki inginkan dan mempunyai keluarga yang semuanya peduli sama Iki, bangga sama Iki dan sayang sama Iki, mengurus dari kecil buat Ma, terima kasih buat Ma, Abah, Nenek, Maud. Nenek, saudara-saudara semuanya dan ya itu inti awal Iki masuk ke dunia ini bukan masalah dikenal atau nggak dikenalnya itu bonus aja buat Iki. Masalah lagu dikenal nantinya atau tenar enggaknya itu bonus buat Iki. Dan inti masuk Iki ke dunia ini ingin membanggakan orang tua. Gimana pun caranya walaupun Iki harus tidur cuma 1 jam, Iki harus tidur beberapa menit. Iki akan lakukan itu semua demi keluarga dan demi mengangkat martabat orang tua. Okay. Dan juga Iki mau berterima kasih. Mereka selalu mensupport Iki dari nol dan untuk Chris Velos terima kasih banyak semuanya. Oke, mungkin Dre saya yang apa namanya yang punya acara di sini ya mengucapin terima kasih. Putri terima kasih sudah hadir di Nitok Show. Salam buat Bapak ya di rumah. Mama juga ya salam ya. Tapi ada hadiah buat Putri katanya nanti mau dibikinin lagu sama Iki. Amin. Oke, Andre, ini ya. Baru sekelumit surprise buat Iki. Pasti akan ada siapa lagi? Nanti akan ada surprise yang lebih luar biasa lagi. Jadi kemana-mana. Di sini aja.